Halo guys, kembali lagi dengan channel saya. Kali ini, kali ini saya akan e, menjelaskan bagaimana caranya untuk monetisasikan akun YouTube kita. Dan yang saya nanti jelaskan ini, e, ini saya jelaskan yang terbaru untuk cara monetisasikan e, akun YouTube channel kita sendiri ya guys. Karena dari YouTube udah E, merilis peraturan baru juga untuk bagaimana monetisasikan akun YouTube dan langsung saja e, kita masuk kepada videonya di sini saya akan masuk ke YouTube dashboard atau YouTube desktop saya memakai e, browser Google Chrome dan kalian mau pakai yang mana juga browser yang mana juga bisa. Saya memakai Google Chrome. Oke. Di sini kita ketik aja YouTube dashboard atau desktop. Nah, seperti ini kita buka aja YouTube dashboardnya ini. Oke, okay guys, ini adalah tampilan kreator studio di channel saya sendiri. Oke, okay guys, yang kita tahu sendiri, untuk mengaktifkan monetisasi itu, kita harus masuk kepada channel yang ada bertulisan channel di bawah ini, nih, guys, sebelah kiri. Kita masuk. Dan kita masuk juga di monetisasi. Ini nih guys. Nah, pada tampilan berikut ini yang membuat eh, para youtuber atau para youtuber pemula yang memulai di sini membuat bingung guys. Apa yang bingung di sini? Sebelumnya, kita langsung sudah bisa untuk memonetisasikan akun kita di sini, guys. Tetapi, kita masuk di sini, mereka menyuruh kita kembali untuk membuka studio baru. Nah, kita langsung ikutin aja, kita buka studio baru. Nah, yang bikin lebih kita lebih bingung lagi guys. Kita membuka studio baru tetapi kembali lagi ke creator studio. Di sini yang lebih membingungkan karena tidak ada apa-apa. Dan di sini saya akan memberitahukan bagaimana untuk memonetisasikan akun YouTube kita yang terbaru yang pengaturan peraturannya dibuat dari YouTube dan dirilis yang terbaru ini. Nah, di sini guys ada guys harus mengklik tiga titik di pojok kanan atas, kita klik dan scroll aja ke bawah atau udah ada tampilannya seperti ini, udah ada. Bisa lihat langsung ke bawah. Ada yang bertulisan situs desktop. Guys, langsung saja kita e, centang. Kita centang. Dan kita masuk pada tampilan yang baru yaitu di sini bertulisan dashboard channel. Dan yang di atas itu yang ada logo YouTube di sampingnya studio. Nah, di sini yang saya mau menjelaskan untuk mode potret langsung bisa dilihat ada logo dolarnya sebelah kiri bawah itu, guys. Kelihatan nggak guys? Nah, ini, guys. Nah itu tuh guys tuh. Nah, tetapi untuk mode landscape yang samping gitu ya, guys. Itu eh seperti terhalang gitu, guys. Jadi kalau guys memakai teman-teman memakai mode landscape, kalau teman-teman saat membuka itu logo dolarnya itu ada, tetapi belum terlihat seperti di mode potret ini. Kita harus ada sebuah apa begitu, guys, untuk kita scroll dan bisa menemukannya di situ, guys. Logo dolarnya ini, dan setelah teman-teman menemukan logo dolar ini, langsung saja mengklik atau menekan di logo dolar ini. Nah, tampilannya seperti ini, guys. Yang saya mau menjelaskan bahwa peraturan yang dibuat oleh YouTube untuk yang saat ini eh bahwa kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tonton, guys. Dan yang sebelum-sebelumnya itu meskipun belum di sampai 1000 subscriber atau 4000 jam tonton itu udah bisa eh, kita monetisasikan biar udah di dalam video kita udah di dalam eh, YouTube studio yang biasa kita lihat itu udah ada penghasilan kalau udah video kita udah di centang berwarna hijau, dolar berwarna hijau oleh pihak itu berarti udah dibayar. Biar 5000 berapapun itu tetap kelihatan dan yang kita tahu itu sampai 1 juta lebih itu baru bisa dicairkan. Nah, kali ini tidak seperti seperti itu lagi, teman-teman. Karena kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tonton, guys. Oke, okay. di sini, guys, saya punya subscriber masih 44 dan juga masih 6 jam waktu tonton. Karena saya juga youtuber pemula, guys, dan konten ini saya buat karena saya mengerti dan saya mengetahui bagaimana peraturan yang terbaru yang dibuat dari YouTube ini. Makanya daripada itu saya membuat konten ini untuk bisa membuat teman-teman mengetahui semua dengan lengkap. Dan maaf ya teman-teman, saya hanya bisa sampai di sini karena saya tidak bisa lanjut karena e, subscriber saya masih 44 dan juga e, saya punya waktu tonton itu masih 6 jam guys. Jadi belum bisa lanjut. Maaf lagi guys ya, saya belum bisa lanjut. Dan kalau yang udah 1000 subscribe dan juga 4000 jam tonton silahkan lanjut. Guys, tetapi kalau saya punya udah 1000 pasti saya akan lebih lebih membuat uh, video ini lebih lanjut lagi guys dan sekali lagi saya minta maaf daripada teman-teman ini karena saya punya saya hanya bisa menjelaskan sampai di sini karena kalian tahu masih empat saya punya channel masih 44 subscriber masih tipis banget guys masih pemula masih perlu mengetahui hal-hal yang lain dan inilah akhir dari video saya guys eee uh, saya kalau kalian menyukai konten yang saya buat ini guys teman-teman eh, mohon bantuannya untuk di subscribe channel saya dan juga like, comment serta eh, share ya guys dan saya juga berterima kasih bagi teman-teman yang udah support, subscribe semuanya saya berterima kasih dan saya minta maaf karena video yang saya bikin yang saya buat masih masih belum sempurna ya guys karena saya juga pemula youtuber pemula jadi saya mohon maaf sedang dalamnya guys dan inilah video saya dan bye bye guys sampai jumpa lagi